Warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesempatan kali ini saya ingin melenceng sedikit dari channelnya Pekerja Serabutan seputar motor roda 3. Karena pada kali ini saya akan memberikan informasi seputar alat peralatan yang saya miliki. Nah, untuk alat ini saya terinspirasi oleh dua channel besar, yaitu Teknik Pertukangan dan Peralatan Review-Review Peralatan Pertukangan, yaitu channel SJT Mebel dan channel Tukang Jadi-Jadian. Nah, saya terinspirasi dari kedua channel tersebut, dan tujuan saya memiliki ini yaitu selain untuk saya belajar untuk membuat sesuatu hal di bagian-bagian teknik perkayuan dan bidang-bidang seni lainnya, saya yang pertama saya miliki ini. Ini merupakan yang saya idamkan dulu karena dari sedikit menabung dan akhirnya memilih ini secara online. Ini kisaran harga waktu dulu mendekati sekitar harga 800 ribuan. Nah, sama beli di toko online sama ongkirnya habis 850 ribu. Dan sekarang saya akan jual lagi karena terimpit kebutuhan ekonomi dan kebutuhan mendesak, karena sekarang saya banyak menganggur, jobnya jasa angkut tidak ada. Oke, kita lihat unboxnya. Ini sudah saya cobakan, ini beli sekitar setengah tahun yang lalu ya. Disertai paketnya saw blade atau mata pisau ukuran 7 in dengan gerigi 60T. Ini sudah cukup halus ya. Kemudian ada manual, ada cadangan ininya. Nah, ini yang paling utama di produk ini, BCA AMI 185. Sudah ada ininya, razor atau apa nih, berfungsi untuk mencegah feedback. Cadangan karbon brushnya, angker. Kemudian ini semacam jig. Nanti untuk lebih lengkapnya mengenai tes dan spesifikasi alat ini boleh dilihat di deskripsi channel SDT Mebel dan channelnya Tukang Jadi-Jadian. Nah, saya akan memperlihatkan unitnya. Oke, seperti ini. Nanti kalau Anda mau lengkapnya atau mau memiliki alat ini, silahkan lihat tes dan speknya di channel kedua channel tersebut, SDT Mebel dan channelnya Tukang Jadi-Jadian. Dua buah channel besar yang bagian review-review tentang peralatan pertukangan. Saya dulu sering melihat dari kedua channel tersebut dan akhirnya saya bermaksud untuk membuat channel kedua setelah channel Pekerja Serabutan mengenai tukang-tukang ini, sambil belajar, sambil bekerja, sambil usaha juga tadinya. Nah, ini pertama tuh masih mulus. Baru saya tes, coba-coba potong triplek 18 in dan hasilnya sangat halus sekali. Oke, ini akan saya jual lagi. Dulu susah payah kepingin sekali alat ini dan sekarang akan saya jual kembali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa cek ya di channelnya SDT Mebel dan Tukang Jadi-Jadian. Udah lama sih saya nggak nonton video dua beliau itu, soalnya saya juga kan sibuk punya channel juga. Ini buat keperluan resiko saja nih, kita jual lagi paling banter lah ke GoPay, gak apa-apalah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.